One for all, all for one. Halo people ya. Senang lagi berjumpa kembali di tengah ruang dengar people ya, dimanapun Anda berada. Kembali ya menemani Anda di beberapa menit ke depan, tentunya di program dan di acara yang selalu ditunggu-tunggu ya untuk kita semua ya, untuk Anda yang lagi bersantai, yang lagi menikmati indahnya sore, pagi maupun malam ya. Ferry ucapin selamat menikmati dan tentunya juga selamat mendengarkan program yang Ferry bagiin untuk Anda semua people. Tak lupa pula ya, Ferry memberikan kabar ya untuk people semua ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya, tak luput dari salah satu apapun ya. Yang jelas tetap sehat, jaga iman ya, jaga takwa, dan jagalah semuanya ya, termasuk hatinya. Untuk di kesempatan kali ini people, Ferry mereview ya, dimana ini kemarin itu Ferry beli headrest ya, bantal headrest. Dan bantal ini untuk di sopir dan juga di co-sopir ya, di driver dan juga di co-driver. Dan ini kemarin belinya itu satu set ya, hanya kanan dan kiri untuk di driver dan juga sisi samping driver. Kenapa belinya hanya sepasang? Karena yang di belakang itu headrestnya udah ada ya people ya. Dan juga nih harganya kemarin itu kurang lebih 37 ribuan ya, atau berapa gitu ya. Nah jadi ada tambahan, jadi Ferry ya udahlah melengkapin gratis ongkir ya, namanya juga di salah satu all shop, jadi ngelengkapin jadi 40 ribuan kalau nggak salah kemarin itu. Jadi ya belilah sebuah cairan ya people ya. Dan ini people ya, memang Ferry buat videonya dulu ya, baru ngambil voice tag ya atau voice note nya jadi memang Ferry nggak langsung sekalian sama video people ya. Dan ini, nah ini cairannya people. Ini cairan itu kalau di sini kemarin waktu di deskripsi ini untuk menghilangkan jamur kaca ya katanya, baret. Nah ini ada tulisannya segel utuh ya, jaminan mutu katanya people. Tapi nah di sini itu ada keterangannya juga ya people ya, nanti bisa kita lihat di video ini apa aja isinya ya. Katanya perfect clarity ya, dan juga ada cara pemakaiannya dan juga ada juga peringatannya people ya. Jadi people bisa bisa mengetahuinya di video ini ya people. Ini bahannya bahan aktif banget katanya people, aktif banget, saking aktifnya ya. Kemarin udah nyoba nih ya di kaca mobil kami ya people ya. Jadi ini nggak Ferry sarani ya, berbahaya banget. Kenapa? Karena kamera tentu nggak banyak people ya. Jadi kami olesin people ya. Memang hilang ya jamurnya people ya, yang produk kayak gini memang hilang. Tetapi dia ada semacam apa kayak gitu ya, semacam mengurangi jadi kaca itu serasa terbakar kayak gitu. Bahasanya apalah ya, pokoknya sampai kayak jerawat bolong-bolong kayak gitu. Jadi itu nggak usah nggak Ferry saranin ya untuk kalian yang ingin memang menghilangkan jamur, mending nggak usah sama sekali ya, biarin aja jamur itu nempel di kaca beneran deh. Karena apa? Karena memang udah terbukti di kaca mobil Ferry itu hancur ya, pokoknya kayak baret kayak gitu. Itu kalau yang karena kemarin memang ada pakai di depan ya, untuk kaca depan people. Untuk kaca samping itu ada juga, jadi dia tuh seakan bergaris-garis kayak gitu, jelek banget. Jadi seakan-akan apa tuh ya, melebur kayak gitu kacanya ya. Wah parah banget, gak usah ya. Untuk Anda yang bahan-bahan kayak gitu gak usah, mendingan gak usah sama sekali lah ya. Gak usah dipakai jamur kaca itu, jelek. Entah itu yang bahan yang harga murah ya, ini harganya murah 2.000 atau 5.000 ya. Baik itu yang harga mahal, mending gak usah. Nah ini untuk bahan bantal ini ya, bantal mobil sandaran, bagus bahannya. Bahannya juga lengkap, warnanya juga coklat. Ih, cantik banget ya.
Nah, people ya, mungkin untuk berjumpa di kita di kesempatan kali ini sampai di sini karena waktu sudah merapat di menit terakhir. Menit-menit terakhir, mungkin sampai di sini perjumpaan kita people, dan nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain video tentunya ya. Semoga yang menonton video ini tambah senang, tambah suka ya. Dan juga saya membagikan dengan sesenang hati ya. Ini real ya, fakta ya people ya. Ini enggak ada bohong-bohong. Dan sampai di sini people ya. See you, bye-bye. Next time.